Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi jalan-jalan ke daerah Cihanjuang dan kita mau lihat progres perumahan saat ini seperti apa sih dan udah sejauh mana. Jadi tonton terus dan nikmati video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, host Udar Ider atau tim Hore. Ya, kali ini kita lagi jalan-jalan ke Cihanjuang nih. Dan mau lihat progres perumahan dari Greenfield Cihanjuang. Nah, yang ini namanya tipe prime. Paling depan dan paling luas tanahnya. Tinggal sisa satu unit lagi. Nah, itu kan ada yang kosong kan? Nah, untuk bangunannya kurang lebih seperti ini. Atapnya agak dimiringin sedikit. Nah, kalau yang ini dari Greenfield tahap 1, yang rumah satu lantai ini masih ada di tahap 2-nya. Jadi, bisa dilihat tuh kaca di atasnya minimalis, compact design kayak gitulah. Dan di tahap 2 ini udah ada yang menghuni ya. Ada beberapa yang sudah dihuni rumahnya. Kan udah ada yang dipagar. Nah, yang ini jalan akses ke belakangnya, ke blok yang belakang tuh masih banyak yang dibangun kalau yang di belakang. Nah, ini masih ada satu unit kosong nih, kavling di sini. Nah, kalau yang itu tipe deluxe kalau itu. Nah, kalau yang ini grande. Grande juga sama. Dari Greenfield tahap 1 dibawa lagi ke Greenfield tahap 2. Soalnya banyak yang minat si desain ini tuh. Dari fasad depannya kan bata itu berjajar di tembok, ada balkon juga di atasnya, ada tamannya, tapi ini pintunya di samping ya. Carport muat untuk satu mobil dan satu motor. Nah, ini yang lagi ngecor nih si mang-mangnya, itu sama si mandor yang dari ini, dari developer. Nah, sekarang ini tipe deluxe itu tampilan luarnya keren ya, ada kaca di bawahnya tuh. Nah, ini kondisi dalamnya, ada tangga, railing tangga ke atas. Nah, ini ada pencahayaan juga, ada void langsung ke taman bawah. Jadi sebelum pintu masuk ada taman di bawahnya. Kamarnya di sini ada dua, dan satu kamar mandi di atas dan satu kamar mandi di bawah. Ini kondisi kamar mandinya, lega kan. Nah, kalau ini lagi si Mang yang lagi neplok nih. Nah, yang ini tipe hype yang udah kebangun semua bloknya, dan ini ada macam-macam tipe kalau yang sebelah sana. Nah, ini tipe hype nih, udah sebagian udah diserah terimakan ya ke pemiliknya. Tuh, gimana keren kan. Ini pintunya juga di samping, di atasnya ada balkon juga, itu belum dipagerin nanti balkonnya. Tampilan depannya tipe hype, sama satu mobil satu motor. Nah, segitu aja update progres kali ini dari Greenfield Cihanjuang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.